kami sebagai ofisial atau pelatih dari Sumatera Daya mengharapkan bahwa kami akan memetik hasil yang terbaik, tapi memang hasilnya belum terlalu maksimal, dan kami juga harus mengakui ada tim-tim lain yang lebih kelasnya lebih di atasnya kami, dan kami berharap ada klub umur 2 tahun yang akan datang, mungkin kami bisa lebih bagus lagi dalam bermain, dan kami bisa mempersiapkan tim yang lebih bagus baik tim putra atau tim putra. Dengan tangan kita seirama, tak penting arah tujuan, menari bersama ikuti irama, susah senang kita bersama. Siapa kita? Melangkah kita bersama.